Assalamualaikum, nama saya Andari. Dulu SMK Tata Busana dan mengambil kuliah Tata Rias. Saya pernah bekerja di butik payet baju, topi, tas, kebaya, dan macam-macam. Kalau saya sekarang bekerja, membantu ibu rumah tangga, membantu menyetrika. Saya mengikuti ini karena diajak teman. Saya teringat kembali waktu di SMK, saya tidak bisa membaca bahasa isyarat. Saya hanya memahami, membaca oral, jadi apa yang ditunjukkan tentang busana. Jahit, saya bisa mengikuti, tinggal fokus dan paham apa yang dibicarakan. Khusus buat divas, saya berpikir suatu saat saya bisa ikut lagi. Boleh kelas tunarunggu ataupun normal, yang penting saya bisa berusaha, bisa menjadi orang desainer, profesional ataupun apa. Semoga cita-cita yang dulu bisa menjadi kenyataan. Makasih, Assalamualaikum. Saya terinspirasi dari bangunan gedung pencakar langit di kota New York, Amerika Serikat. Bangunan memiliki sebuah atap One World Trade Center atau WTC yang merupakan tempat berteduh untuk orang-orang yang ingin bersantai dan mempunyai sikap harmonis untuk berkomunikasi. Desain busana ini memasukkan batik hitam dan putih dikombinasi kain polos putih yang akan membuat kesan atap tempat berteduh bagi kehidupan dan kedamaian orang-orang sedunia yang berada dalam gedung tersebut, serta mampu memberikan ketenangan jiwa yang damai serta nyaman dalam berkomunikasi. Saya menggunakan batik paduan hitam dan putih yang berkombinasi dengan kain polos putih dengan siluet regular fit. Tekstur kaku dan lemas dengan keserasian bentuk simple, rok kini, leher halter, off shoulder, di bagian lengan atas melingkar dada. Lalu bagian tangan dada ada garis dua melingkar dengan kain polos putih. Dan dari pinggang ke panggul, bentuk melengkung segitiga tengah, depan, dan belakang dengan keseimbangan simetris, sehingga terlihat busana casual yang elegan dan feminim, serta sangat cocok dipakai pada pagi, siang, sore, dan malam hari.